Allah, 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 Allah. Jumpa lagi satu geng budak. 4-5 orang. Saya tanya, dik, dari mana? Dari masjid. Solat terawih. Dari masjid. Oh, terawih tadi? Ya. Jemaah di masjid mana? Saya bukan jemaah. Bukan jemaah. Saya imam. Imam terawih melepak pukul 3-4 pagi dekat dataran Merdeka. Serius? Hafal Quran. Dia kata, saya ni dulu sekolah tahfiz, hafal Quran. Ni kawan-kawan saya ni pun semua hafal Quran juga. Dulu tadi diorang dekat masjid lain, kami berkumpul kat sini. Imam-imam berkumpul di dataran Merdeka 3-4 pagi. Tak tahulah, tadarus Al-Quran waktu tu. Tapi yang mereka cerita dengan kami, dengan saya, dia kata, jiwa rasa kosong. Jiwa rasa kosong. Tahu kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh anggaplah, kita yang datang surau, kita yang datang masjid ni, kita tak berapa peduli dengan orang yang jauh dari agama. Kita suka judgmental kepada orang. Mereka buat silap, mereka buat dosa, betul. Tetapi kita seolah-olah bila kita tegur orang tu, kita seolah-olah tegur orang, seolah-olah kita ni dah confirm ahli syurga. Seolah-olah mereka yang pendosa tu tak ada chance. Dan kita tutup terus chance mereka. Kita tak santuni mereka.